Baik teman-teman, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di channel saya, di channel Gede Bali Farm. Nah, hari ini saya mau menanam bahan cangkokan dari jeruk nipis ya, yang baru saya turunkan dari cangkok dan saya akan menanamnya ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan media dan campuran apa saja yang saya pakai untuk menanamnya ya. Oke, sekarang saya akan memperkenalkan medianya, media yang bagus untuk menanam cangkokan dari jeruk nipis teman-teman. Nah, untuk media saya pakai tanah ya, saya pakai tanah rogenan biasa dan saya memakai sekam bakar dan saya juga mencampurkan dengan pupuk organik ya, atau pupuk kandang teman-teman. Di sini saya sudah siapkan dan saya tinggal menyampurnya ya. Ini pupuk organik atau pupuk kandang, ini sekam bakar, ini tanah, dan kita akan mencampurkan ya. Nah, perbandingannya 1:1 ya. Oke teman-teman, dan ini bahan cangkokan yang akan saya tanam teman-teman, yang akan saya tanam dengan media tersebut cangkokan dari jeruk nipis teman-teman. Teman-teman, saya akan mencampurnya dulu ya, untuk media tanam bahan cangkokan jeruk nipis teman-teman. Sebelum menanamnya kita bersihkan dulu teman-teman. Kita bersihkan ranting-ranting yang tidak kita perlukan, kurangi sedikit ya, mengurangi penguapan teman-teman. Kita kurangi sedikit.
Oke teman-teman, saya kira cukup sampai di sini untuk penanaman dan media tanam bahan cangkokan. Untuk sementara saya akan taruh di tempat yang teduh, ya. Saya akan taruh di tempat yang teduh dulu untuk sementara, ya, terhindar dari matahari langsung. Setelah ini kita akan siram. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Yang sudah subscribe channel saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum subscribe, silakan di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info-info terbaru dari saya. Dan lebih semangat lagi saya membuat video-video yang lainnya, teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian untuk hari ini.